بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Triguna Indonesia, jumpa lagi dengan kami, channel Triguna Indonesia Towel Ciamis. Sobat Triguna Indonesia, biasanya lebah kelanceng mendatangi kenikir karena ada bunganya. Tapi kali ini lebah-lebah berdatangan karena daun kenikir ya. Jadi mereka menyerbu daun kenikir ini. Ini menjadi tanda tanya, ada apa dengan daun kenikir ini? Apakah mengandung resin atau ada hal lain? Kita lihat teka-teki ini. Ini dia Sobat Triguna, banyak sekali lebah yang menggerubuti daun kenikir ini. Ini sudah agak siangan, tapi lebah-lebah ini terus berdatangan menggigit, menghisap daun kenikir. Kita coba teliti ada apa gerangan dengan daun kenikir ini sehingga menjadi daya tarik lebah terus berdatangan. Berdasarkan referensi, sebenarnya kenikir merupakan vegetasi yang direkomendasikan ya. Tapi ini karena bunga kenikir mengandung cukup banyak polen untuk lebah. Jadi sangat aneh apabila lebah justru mengincar daun kenikir ini. Saya goyang-goyang, lebahnya berterbangan tapi datang lagi. Goyang-goyang, datang lagi. Sobat Triguna, akhirnya saya menemukan jawabannya. Setelah saya amati, ternyata daun kenikir yang didatangi lebah yang digigit-gigit ini terlihat mengkilap ya. Dan setelah saya pegang, ternyata daun ini sepertinya kena tumpahan sesuatu atau air yang manis. Saya curiga sepertinya daun kenikir ini kena percikan air teh kotak. Jadi lebah suka dengan teh kotak ya, bukan daun kenikir atau hal lainnya. Demikian Sobat Triguna Indonesia, misteri lebah mengerumuni daun kenikir. Ternyata ada bekas tumpahan teh manis di daun kenikir. Lebah suka teh manis kemasan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa sedekah klik like, share, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli combro dan kedongdong. Jangan lupa sedekah subscribe dong.